dan pasir putih, pancarkan butiran kasih. Tiba juga aku di tempat ini, aku berhenti di sudut. Terpana melihat kemegahan yang menjulang di hadapanku. Dia begitu kokoh. Selama beberapa saat, badanku seakan terpaku di bumi. Keanggunannya seolah menyihirku. Aku... Kok mau tidur? Risang. Coba baca. Perlahan kakiku melangkah. Menapaki. Menapaki. Coba ulang dari awal. A I U M A A. Bu Indi, saya kan udah bilang, Bu, dilunasin itu semuanya. Ini kok 30% aja nggak ada. Udah begitu telat lagi bayarnya. Saya baru bisa bayar segitu, Pak. Pokoknya besok siang Ibu lunasin. Atau nanti kami suruh orang lapangan datang ke rumah Ibu. A I U B Nah, ah. Risang, Kirana, dulu waktu ayah menulis buku ini, ayah menulisnya di tepi pantai. Pantainya biru sekali, pasirnya itu putih. Nah, nanti Risang mau melukis di sana? Iya. Betul. Iya. Kirana mau ngapain di sana? Berenang. Yakin kamu berenang? Kamu kan takut air. Nah, iya juga. Ya, Kirana, Risang, makan yuk. Makanan udah siap? Makan, ayo, ayo, ayo. Ayo kita makan dulu. Yeay. Ini mah. Wah, bagus. Ini kamu ya? Di mana? Lombok. Di Lombok? Besok kan ayah pergi ke Lombok. Ikut. Gak boleh. Kan besok ayah kerja. Aku seperti ayah. Mau seperti ayah jadi penulis buku? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Nah, suatu hari nanti kamu pasti bisa seperti ayah. Kamu sekarang bisa berkelana dengan buku-buku ayah. Kamu bisa menjelajahi dunia dengan imajinasi kamu. Dengan membaca buku juga, kamu bisa menggenggam dunia. Yuk, ayo, makan dulu yuk. Makan. Nih.
Pelan-pelan, Kak, ngajarinnya. Sabar ya. Nanti kamu pasti bisa baca, Nak. Bagian mana yang susah, Nak? Ini. Lanang, katanya mau baca di sini, malah main game. Bu Indi. Saya bayar uang nari yang bulan kemarin dulu ya. Yang bulan ini, nanti sekalian sama bulan depan. Soalnya lagi banyak keperluan. Iya, nggak apa, Bu. Makasih ya. Risang, masih belum bisa baca. Emang umurnya berapa? Bukannya udah SD ya? Maklum sih, bapaknya kan udah nggak ada. Bu Indi juga sibuk kerja. Jadinya kurang perhatian. Nggak keurus. Tapi dulu Lanang juga gitu. Saya nggak ngajarin. Tapi buktinya lama-lama dia bisa sendiri. Saya pamit dulu ya, Bu. Iya, Bu. Silakan. Lanang, ayo! Lama-lama mau ambil nih HP-nya. Suara angin dari pantai seperti alunan musik yang menari-nari di telinga dengan debur ombak yang mengiringinya. Hamparan pasir putih, laksana butiran-butiran kristal, yang memantulkan cahaya matahari yang menyembul dari timur. Langit pagi ini berwarna lembayung. Lukisan pencipta paling indah yang pernah kulihat. Risang, bantuin ibu tuangin tehnya. Buku ayah jual aja. Jual, maksud kamu. Kenapa? Buat ke Lombok. Ke Lombok? Oh, ke pantai di Lombok. Kamu mau ke pantai di Lombok? Ah, kamu pengen kayak ayah? Kalau kamu mau seperti ayah, nih, baca.
Kata ayah, kalau kamu menuangin teh ke dalam cangkir, penuhin dulu pocinya. Gak nyambung. Nyambung, makanya baca dulu biar ngerti. Oh, kakak nih. Kirana, tehnya tuh keburu dingin ntar. Kirana. Rumah menulis buku anak. Ibu mau ikutan? Bukan, kalian yang ikutan. Kamu nulis, Risang yang gambar. Emang Risang bisa? Kalau menang duitnya, bisa kita beliin tiket ke Lombok. Bukan gini dong.
Nih, kayak gini. Nih! Bukan! Kirana? Bu, kalian udah sampai mana? Kita bisa pergi ke semua tempat yang kita mau, tapi ada satu tempat yang paling indah di antara yang paling indah. Inama? Tempat di mana semua orang-orangnya saling sayang dan saling mengasihi. Ibu pasti ngutip dari buku deh. Iya. Buku ayah? Aku gak inget ayah pernah nulis kayak gitu. Emang ada? Ada, judulnya Buku Kehidupan. Halo? Halo, Bu Indi. Mana janji Ibu? Katanya mau bayar. Saya kan sudah bayar, Pak. 200 ribu? Bunganya aja nggak nutup. Ya, begitu ada uang, saya pasti bayar, Pak. Dari dulu ngomongnya begitu. Sekarang gini, saya kasih waktu ya, Bu. Sampai tanggal 20, bayar semuanya. Pak, saya minta keringanan. Saya baru ada uang di akhir bulan. Pokoknya tanggal 20 saya tunggu. Harus lunas. Siapa, Bu? Ibu kantor pos dulu ya. Semoga menang. Dan Panji yang tadi kelihatannya konsen main PS ternyata merhatiin kalau Emil dan Didit berduaan naik ke lantai 2 untuk tidur. Gara-gara teriakan Alex yang heboh, konsentrasi Topan dan Reno jadi keganggu dan mereka ikutan godain Emil dan Didit. Bu, telepon. Kok nggak diangkat, Bu? Halo? Halo? Perkenalkan, saya Mega dari Penerbit Edukasi. Panitia Sayembara menulis buku cerita anak. Betul ini dengan Ibu Indi? Iya, betul, Mbak. Halo, Ibu. Selamat ya. Kirana dan Risang menang juara 1. Oh iya? Makasih ya, Mbak. Nanti kami akan menghubungi Ibu kembali untuk teknis administrasinya. Sekalian kami juga mau mewawancarai Kirana dan Risang. Boleh ya, Bu? Boleh, boleh, Mbak. Makasih banyak. Sama-sama, Ibu. Sekali lagi selamat ya. Baik, terima kasih ya, Mbak. Kita menang! Baik pemirsa, saat ini saya berada di rumah pemenang sayembara menulis buku cerita anak, yakni Kirana dan Risang. Mari kita sapa. Halo Kirana, halo Risang. Halo.
Kalau boleh tahu nih, siapa sih yang menginspirasi kalian ketika kalian menulis buku cerita ini? Ayah! Awalnya, ibu yang kasih tahu kita kalau ada lomba. Di rumah, ibu juga sering bacain kita cerita. Ayah juga. Oh, jadi kalian suka baca juga? Dulu, pas ayah masih ada, ayah suka bacain kita cerita. Kita semua suka banget baca cerita. Dulu, ayah pernah pesan ke kita. Kalau kita baca, kita bisa menggenggam dunia. Wah, hebat-hebat. Nah, sekarang kan kalian sudah menang nih. Hadiahnya mau kalian tabung atau mau kalian belikan apa? Tiga ke Lombok! Ya, Kak? Iya, ke Lombok. Aku berjanji suatu saat bakal kembali ke sini. Tidak sendiri, melainkan bersama orang-orang yang aku kasihi. Masa apa? Emang kalau Risa udah di Lombok mau ngapain? Ambil kerang bawa yupang. Jangan dong, kan kerang hidupnya di laut. Pasti. Ya juga, tapi kalau Risa mau main di sana boleh, tapi jangan dibawa pulang. Siapa tuh, Bu? Kalian tunggu di sini ya, sebentar ya. Gak usah basa-basi, Bu. Ibu tahu saya kesini buat apa. 2 minggu yang lalu saya sudah transfer, Pak. Pokoknya, Ibu dengar ya. Saya bilang, lunasin semua. Bu, aku sama Risa udah ngobrol. Ngobrol apa, Nak? Kita gak usah ke Lombok. Uang hadiahnya buat ibu bayar utang aja. Ya kan, Sam? Iya. Kita cari lomba lagi, buat buku bareng lagi. Kita gak mau ibu susah. Yuk, makan dulu yuk. Sudah cukup jauh aku berjalan. Barangkali aku harus menepi sejenak. Berhenti. Meresapi semua makna yang kudapat di setiap persinggahan. Aku siap untuk pulang. Makan yuk. Sukses di dunia ini semuanya berawal dari membaca dan dikaitkan ke firman Allah yang pertama tadi, Iqra. Jadi kata bapak sama emak, kenapa Allah tidak meminta hambanya untuk berdagang? Jadi surat pertama itu ke malaikat Jibril ke Nabi ke Muhammad, waktu itu belum Nabi,
di Gua Hiro itu kenapa meminta Muhammad membaca, bukan berdagang. Saya jadi tahu bahwa kalau membaca nanti berdagangnya jadi baik. Kalau membaca jadi pemimpinnya baik. Kalau membaca jadi guru baik. Kata Bapak, bahasa Sundanya, mana kudu maca buku sia. Mana maca buku, mana poho, bahwa mana itu lengan hiji. Gitu. Kalau di bahasa Indonesia, kamu harus baca buku, kamu nanti akan lupa bahwa kamu punya kekurangan. Saya itu kan diminta oleh Bapak melakukan dua hal, olahraga dan membaca. Jadi setelah ba'da subuh, karena rumah dekat alun-alun, saya jogging sama Bapak. Jogging, pulang ke rumah, itu koran sudah datang. Koran pagi itu, ada Kompas, ada Suara Karya, saya ingat itu. Nah kemudian setiap hari Selasa, hari apalagi gitu ya, ada majalah Gadis, majalah Hai, majalah Bubu, Intisari. Nah, itu Bapak tuh. Kadang-kadang setelah olahraga, Bapak baca koran. Nah itu, oh ternyata memang orang tua itu memfasilitasi, disediakan saja. Tidak perlu di, ayo baca, nggak usah, dicontohkan. Nah, begitupun sekarang saya di rumah, sebelum membangun rumah dunia, saya bereskan dulu urusan rumah. Saya pagi-pagi nyontohin, baca koran. Nanti anak saya yang masih kecil, terus saya mengetik, dia duduk di sebelah, di pangku. Nah, itu yang kemudian saya dan Toto Esteradi, Chris Revolta, terus kemudian relawan-relawan sekarang, memberi makna baru, mendekonstruksi lah ya, memberi makna baru. Nah, itu semuanya dari olahraga dan membaca. Nah, saya memang menyediakan diri untuk melakukan itu. Bapak memodali saya, kalau kamu ingin melakukan itu, perubahan itu, maka Bapak nggak bisa kalau ngasih harta, kehormatan. Bapak saya bukan bupati. Nah, salah satu caranya adalah kamu harus hebat. Nah, untuk ukuran lokal di Banten dengan prestasi badminton dan menembus nasional tadi itu sudah cukup gitu untuk bekal saya melakukan perubahan ini. Saya dan istri mencontohkan bahwa literasi baca tulis itu penting. Nah, anak ketiga keempat karena mereka generasi digital natif, kalau kami kan imigran digital. Nah, jadi saya harus menyesuaikan nih metodenya, berbeda dengan yang ke satu, kedua. Yang ketiga, keempat ini lebih ke literasi digital, mencoba mencontohkan. Saya jadi sekarang harus beradaptasi, punya website, punya online shop, punya medsos, supaya termasuk YouTube, saya punya YouTube, akun YouTube. Nah, itu jadi saya dengan anak yang ketiga, keempat ini jadi berbeda. Satu, dua masih bisa media mainstream, cetak gitu ya. Sekarang udah nggak baca, mereka nggak baca koran, mereka online. Nah, jadi orang tua pun harus beradaptasi, mengikuti, kan kata Nabi, di masa depan kita hidup akan lebih keras dan harus menyesuaikan dengan zamannya.